Oke sahabat semua, kita ketemu lagi di channel Marim Uspada. Hari ini kita mau mancing lagi di pesisiran Palabusa. Kita akan mencoba teknik inline. Mudah-mudahan sebentar ada penampakan yang mau makan umpan kita. Oke Mas Bro, kita lanjut perjalanan. Jumpa kembali, kita mencoba lagi mancing di pulau panjang. Mudah-mudahan kita mau makan. Halo, Didik, Dekwar, Sikiti, Pastika, mari doakan supaya kita berhasil. Rekreasi terus. Kita bersama kru Karik Fishing Club bersama Marim Uspada dengan Kapten Joga Ais. Yo berhasil dengan Joga berhasil. Wayan Suarman. Ambil perahu lagi satu, kita akan tarik sebentar karena ini perahu tidak muat, 3 orang, jadi kita gunakan lagi satu perahu. Oke sahabat, sementara kita dalam perjalanan, jadi kemarin saya sudah sudah berusaha membuat konten tutorial supaya saya tidak berhutang lagi, dan sudah kelar tutorialnya untuk membuat gulungan. Sekarang saya akan memancing seperti biasa memancing. Kita akan spot pertama, kita akan menuju di bagian pesisir pulau panjang. Mudah-mudahan sebentar bisa strike. Oke bro, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke mas, mantap. Oke saudara, dimanapun anda berada, kita sudah sampai di spot pertama di antara Tanjung Palabusa dengan Pulau Panjang, yaitu Tanjung Palabusa Panjang. Kita sementara menyiapkan alat-alatnya. Kita masih menggunakan teknik tradisional, teknik karundu dengan umpan bulu sutra. Ini pancing inline umpan bulu sutra. Bang Yoga Aci dia ditarik sama ikan besar terus pancingnya lagi diperkirakan mubara Ian Travelli besar bro. Saya gunakan koran saja karena tapi ada sambal ikan besar, karena pancing ini gulungannya kecil talinya. Ini ada 5 mata kayu. Coba kita ayun-ayun. Oke
Nusantara sedang mulai pasang sekarang. Nah, lagi dead strike. Dia lagi strike. Jadi perhatikan tuh. Ah, tetap tetap merah. Kecil guys, kecil. Si, hanya 3 jari. Tek bro. Tek bro. Oh, ya, apa ini? Bola yang. Kalah nggak sih? Kalah. Strike pertama. Kenapa itu? Ikan. Ikan sori. Ikan sori guys. Ikan sori. Tapi. Miris, miris, miris. Ini pesisir Pulau Panjang. Kita pindah spot. Tidak ada yang mau makan ikannya. Harus sudah mulai sore. Kenapa kayak itu? Mongol. Mongol ya. Dengan budak. Tam. Oke sahabat, hari ini kita mancing. Hanya dapat berapa ekor saja?
ikannya tidak mau makan. Nanti lain kali tidak akan ulangi. Mas Bro, cuaca tidak mendukung. Tidak ada yang mau makan ikannya. Hanya dapat berapa ekor saja. Oke sahabat, nanti kita ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan mancing-mancing berikutnya kita lebih seru lagi. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa. Salam mancing, strike, asik. Gas, kita kembali ke rumah.